secara umum dakwah pengajian kurang efektif secara ikatan karena pernikahan itu adalah dakwah yang sangat efektif yang tadi saya sebutkan para waliullah itu anaknya dikenalkan dengan wali yang lain dinikahkan supaya daerah itu eh, apa namanya bisa cepat contoh zaman nabi yang saya ingat ini kalau dengar ya mungkin cerita di Turki Sofia Pernah dengar Sofia? Sofia itu anaknya kerajaan Turki, Kristen Ortodok. Kalau tidak salah, yang punya gerejanya segede luar biasa. Itu nama gerejanya Ayah Sofia. Ya, Ayah Sofia sekarang jadi masjid. Itu sekarang jadi di Iya. Ya. tidak boleh dipakai ibadah lagi. Terus, tahun 1930. Betul, setelah uh, tahun itu dijadikan museum, tadinya dibuat sholat, kan? Iya, nah ceritanya tuh begini: Bila beli pernikahan, pernikahan, saat itu. Ada peperangan. Si Sofia ini pengen sekali tahu yang namanya Muhammad mm -hmm. Rasulullah. Mm -hmm. Makanya dia izin sama ayahnya untuk ikut berperang. Mm -hmm. Sofia ini cantik sekali, mm -hmm. sangat cantik. Mungkin kalau kita laki-laki terpikat lah. Anaknya kerajaan mm -hmm. yang sangat berkuasa dan mm -hmm. cantik. Berperang dengan umat Islam, ah. ya melawan berperang, ikut berperang, ikut jadi komando. Si Sofia ini kalah. Sofia jadi tahanan. Mm -hmm. Jadi tanya Rasul Rasulullah. Karena cantiknya luar biasa, tapi nggak tahu kalau itu anaknya raja. Gak ada yang tahu. Umat Islam nggak tahu. Berebut kan? Oh saya jadikan istri saya, jadikan istri saya. Rasulullah dapat wahyu, dapat utusan oleh malaikat. Tolong nikahi Sofia Muhammad. Kau nikahi Sofia. Nah setelah itu Rasulullah dikasih tahu bahwa Sofia ini adalah anaknya si ratu eh, kerajaan Turki. Dan bolak-balik karena Rasulullah itu menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah. Mm. Apa yang terjadi setelah pernikahan Sofia? Mm. Sofia kan dimasukkan ke apa ya? Ketemu Rasulullah kan seneng. Mm. Ditanya, Sofia apakah kamu mau jadi istriku? Mm. Dan Sofia terkagum. Nabi Muhammad yang ganteng, yang halus, yang sopan, yang baik. Dia bersedia dengan sendirinya dengan tulus saya mau engkau nikah ya Rasulullah saya akan baca syahadat saya akan jadi agamamu ikut agamamu akhirnya Sofia masuk Islam dan menikah dengan Rasulullah dan hikmahnya seluruh negara Turki masuk Islam berkat Sofia makanya sampai hari ini di Turki tidak ada orang non muslim semuanya muslim kalau pun ada dia pendatang tapi dia tidak boleh punya uh, etikat kartu kat atau kalau sini istilahnya KTP, tanda penduduk dari Turki. Oh, berarti Sofia ini pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi begitu ya. Dia ya? perang melawan Kanjeng Nabi dan kalah, jadi tahanan. Karena setelah itu kan seluruh negara oh, jadi Islam. Okay, okay, okay. Dari situlah Sofia membuat masjid. Okay, dan dan itu ada di di history ini kisah Kanjeng Nabi begitu. Hmm. Artinya begini. Ya tap intinya begini. Eh uh, pernikahan itu merubah banyak hmm. hal termasuk dalam unsur dakwah, mm. termasuk dalam unsur kehidupan. Mm. Sofia yang tadinya non muslim mm. karena menikah dengan kancing Nabi mm. akhirnya jadi muslim dan seluruh negaranya ikut muslim. Mm. Sampai gerejanya pun sekarang dibuat untuk, uh, dulu ya dibuat mm. untuk sholat dan maaf saya pernah ke sana langsung mm. dan itu diceritakan juga. Mm. saya Beberapa waktu yang lalu saya ke Turki, mm. saya masuk ke mm. gereja ayah Sofia itu dan di situ pun Rasulullah masih mengizinkan ada apa namanya Bunda Marianya masih ada tapi yang sini ada Lafat Allah, ilaha Allah dan tempat untuk sholat mm -hmm. untuk apa perdamaian bahwa ini sejarah dulu dan ini peradaban setelah is Islam dan sekarang memang jadi museum Nah setelah peradaban Islam itulah seluruh negara Turki Islam semua bahkan gerejanya yang di Ayasofya itu mm -hmm. sebagai mas masjid tapi itu sebelum tahun kemarin itu yang ditutup itu ya mm -hmm. Dan sekarang memang hanya sebagai mu museum, sehingga begini pernikahan itu. Kalau hanya niatnya nafsu, pasti kita akan bermasalah. Tapi kalau ada niatnya karena Allah, karena pengen dakwah kepada Rasulullah, kita ngikuti sunnah Rasulullah, kita ajak apa namanya untuk beribadah, untuk mengenal agamanya Allah. Disitulah akan ada kebaikan. Hmm. Jadi, iya, ya, jadi intinya itu, kalau tanpa ada dasar agama. Ya oke, oke, oke. pasti akan problem pasti problem. Hmm. Kenapa urusannya pasti urusan her, harta, urusan dunia, urusan macam-macam. Oke okay, sukses ya juga yang di Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.